Hai semua, balik lagi sama gua. Kali ini gua lagi main game Demon Slayer Blade of Azir atau nama lainnya tuh Blade of Pillar cuy ya. Anjir, gua baru bangun tidur cowok, suara gua gini amat ya. Seperti biasa kita sedang main di akun viewer tentunya ya. Akun viewer minta di review dan minta dilihat Shinobu Pillar-nya damage-nya kurang juga nih katanya. Akunnya si Hendra ya. Namanya Hendra Bun Facebook-nya. Jadi iya, minta review sama lihat Shinobu-nya. Kenapa bisa damage-nya kurang katanya gitu ya. Let's go ya. Servernya satu server sama si Asimil Studio kalau nggak salah. Servernya 130, buset. 130 ini termasuk server tua sih. 130 ya, meskipun server di bawah 100 lebih tua lagi. Oh my god. Oh, Steven Moss ini ketemu ya. Toby Rama. Oke, kita lihat powernya dulu rank berapa. Top 5 power. Top satunya Esime Studio ya. Buset. Ngeri-ngeri sini server Pepi. Agak sehat ya. Pepinya lumayan 8, 8, 14. Buset. Oh, meta lama ini mah ya. Meta lama ini. Masih main gak nih orang? Apa udah pensi? Masa kayak gini line up ya? Dia ada border daging putih, tapi daging putihnya nggak dipasang ya. Kalau ini masih buset. Masih nge-up karakter baru, jir. SMS Studio yang dulunya lawan Atalia kalah aja. Yang dulu ngeliat Atalia kajak Atalia keter-ketir, sekarang buset. Ada Giyome 19 bawa skin. Shinobu Pilarnya 19 bawa skin. Buset, buset. Sanemi 19 tapi equipnya udah dipretelin ya. Kajanya masih kagak maksimal-maksimal dari dulu sampai sekarang. Equip dipindahin. Oh, equip dipindahin ke sini. Padahal lebih bagus equip air ya. Gak tahu cara resetnya kali ya. Padahal yang ini kalau di reset ya. Bisa di reset ini. Ini bisa di reset. Bintangnya segala macam. Tapi awak keningnya sih yang rusak ya. Awakan ninya yang rugi sih, udah dua-dua soalnya. Bisa dipindahin ke sini. Oke, let's go, kita langsung aja lihat hero nya. Oh, MUI 18 ya. Oke, jadi line up-nya kayak gimana nih? Kayak gini ya. Sepernya emang susah sih sebenarnya. Sebenarnya kalau ini taruh sini juga boleh nih. Begini boleh nih. Tapi kalau ketemu sama SMS Studio ya emang wajar aja kalau kalah. Tapi kita lihat lagi. MUI 18. Talentnya bener, iya. Equip merah, hijaunya cuma satu. Satunya masih kuning. Impact Fury. Ripple Strength. Penat Combo Trident. Komanya. Oke. Hidung gua mampet anjir. Shinobu Academy 18. 3 merah elemen air. Bagus. Agility. Vitality. Endo agility, eh agility ya copot aja deh. Agility level 2 nya
setak ya, kacau ya, copot aja. Coba lihat Tamayo-nya. Equip merah 3, elemen hijau 1. Pursuit. Seeker. Agility. Oh, banyak yang punya agility. Sayang banget tuh agility di situ. Wow, ini equipnya agak air ya. Berarti itu equip dari si MUI ya. Gak puluh merah tapi elemennya. Enggak ada ya. Weapon yang air. Oh ini equip merah juga pasti terbatas sih. Udah full merah, tinggal cari elemen air aja di cat diganti. Rempek ripple. Bravely rempek. Nah, ini broken nih. Udah ada rempek, rempek lagi. Great pursuit combo. Rempek ketemu rempek. Ini boleh dipinjam coba. Coba. Rempek, jangan ketemu rempek ya. Cetak. Oke, ini aman nih. Nah, ini bagus ini kayaknya. Triple strength. Butuhnya fury sebenarnya. Tapi nggak ada ya, gimana? Ntar kita coba deh bawa Trident ya, koma 7 roteng 17 3 merah elemen air kebalik elemen ya seal padon ripple agility koin. Oke okay. Bonnya udah level 9. 6 ya. Oke. Koin, koin, koin. Korage. Eh, salah pencet. Korage, resiliensi. Bas, bas. Bas, bis, bus. Oh, dapat ada venture ya. Pas ada apa nih? Oke. Waduh, diregen semua ya. Nah, ini jadi problem. Lena utama nggak bawa Oni. Terus utama DPS mau main ke arah apa ini? Hijau sama air. Hijau sama air ya. Apinya nggak usah dipakai, oninya nggak usah nih, reset aja dia. Reset aja ya. Apinya nggak usah terlalu gede juga. Karena cuma main tank doang. Reset aja. 10 boleh lah, 10 lah.
10 boleh 10. Oh ini ya atuh aja lah, sekedar buka. Mau arah ke MUI atau Senobur? Air aja dah, air aja dah. Air aja, air. Kembali aja ini ya. Untuk dua lagi. Ada kan tumbal ya, ada kan tumbal. Ntar ya. Berawal ingin mereview, ujung-ujungnya ngaap begini ya. Ujung-ujungnya ngerombak. Awas, jiu pilar ya gua tumbalin. Eh tapi emang nggak ada loh. Oh, sekolahnya ya. Butuh berapa tadi? Ya, sekolahnya ya. Oke. Harusnya nambah kuat lagi nih. Bentar, bentar. Gue press saya equip. Oh, level yang menanggung semua nih. Kenapa nggak fokus satu aja nih? Nanggung-nanggung semua sih cara api salah nih. Misalnya nanti ada batu ya, lu harus fokus ke weapon dulu sampai 190 ya. Ini gua lo udah ini, jangan lo naikin lagi. Biar ini stack 1950, lo fokus ke baju sampai 160, baru fokus ke sini, baru lo buka lagi level yang ini ke 160. Pelan-pelan naikin ya pas supir, jangan semuanya lo buka lo naikin tapi kagak maksimal kayak gini. Atau enggak ini diturunin nih levelnya nih, siapa ya turunin ya, ada yang ketinggian ini pasti. Oh, ini pada stuck semua nih. Pelan-pelan pas supir. Bentar, bentar. Ini ya gua turunin aja deh. Ke 80 aja. Itu ada yang kelebihan tuh kayaknya tuh. Ada 81 tuh apa itu? Puluh nggak usah dibuka lagi, ini kayaknya kelebihan satu tapi aduh 51 tapi udah reset, males gua. Pelan-pelan pas supir. Nah ini kan masih mal, ini bawahnya masih malin, terus ke sini. Kalau ini udah maksimal baru pelan-pelan yang ini, satu persatu aja, nggak usah buru-buru. Jangan ini udah merah gini dia breakstock lagi, percuma nggak ada batunya. Santai aja pelan-pelan. Ini nih levelnya offset ini 107. Padahal 100 aja gak apa-apa. Meskipun di breakstock ya kagak usah di up lagi levelnya. Mending up yang lain dulu. Dan di sini juga opsi ada 100 deh. Sabar, sabar. 80 aja udah oke, bener. 85 lagi nih.
Kurang. Udah gak apa-apa lah gini aja ya. Gini aja boleh, boleh, boleh. Ya kita lihat bentar-bentar. Udah berapa menit ini? Waduh kepanjangan ya. Ya udah, kita atas langsung aja lawan yang normal-normal aja ya. Arena, arena. Kita top 3. Lawan siapa kalah? Lawan Zero ada kalah ya? Lawan Zero masih menang kalah. Ya udah kita tes lawan Zero. Aduh, tiket arenanya habis, Bos. Gini, ininya di tengah. Ya. Yeah. Siapa lawan? Siapa Zero ya? Mana Zero? Sini Zero, jangan nyumput anjas. Masih menang kalah lawan Zero sih gue lihat. Ini Zero ya. Kita ajar, kita ajar. Sakonji doang. Masih menang kalah lawan Sakonji. Jadi ini kalau sekolahnya jalan bisa ngetahun Shinobu kita kan? Shinobu pilar di tahun dia. Oh iya, oh iya, bisa kena tahun. Hebat, hebat, hebat. Andesan nggak bisa taruh di situ. Bu sakit juga ya. Bisa tahun sekolahnya. Boleh juga sih. Jadi ini sekolah ini emang harus dibunuh dulu ya. Harus ya. Lihat ya kalian, lihat ya. Sakonji tahun Shinobu Pilar itu agak lama ya, nggak hilang ya. Jadi kalau kalian pikir Shinobu Pilar bisa ngelangin ngapurge debuff itu agak susah kalau nggak bawa bonus bow. Kalian lihat tadi kena tahun Sakonji, emang langsung hilang tahunnya. Lama ya nunggunya ya, dan itu agak merugikan. Makanya kalau bawa bonus bow itu ke depannya lebih bagus. Tapi bonus bow-nya harus dimodif frame-nya, kalau bisa kalau nggak merah ya pelangi gitu. Jangan bonus bow yang masih ungu. Oke. Nah ini kayaknya bisa kalah gara-gara itu ya. Dan line up itu tanknya mati, itunya mati ya. DPS satunya lagi mati, coy. Sakit juga nih orang. Line up begini doang padahal. Waduh. Gara-gara kena tahun tuh kagak ngulti ya. Tapi si Shinobu pilarnya emang keras sih. Keluar mulu. Nah, lihat tuh ya, kan tahun lagi ya. Gak bisa sih. Gak bisa, ini kalah ya gara-gara itu kali ya. Kalian lihat tuh dia kena tahun. Emang langsung hilang tahunnya? Enggak. Nunggu berapa round itu. Intinya rugi sih. Makanya ini baru tahun Sakonji ya. Belum nanti ditimpuk sama Gyoko ya. Kalau ditimpuk Gyoko, waduh, lebih broken lagi. Ini baru tahun lo. Lihat tuh, hilang lama hilang. Nah ini baru hilang nih. Tapi lu kalian lihat tuh. Ini kalau bisa di tahun lagi, waduh repot anjir anjir. Tahun mulu kampret. Masa kuncinya keras lagi, nggak bisa mati. Bintang berapa nih sekunjinya? 18 coy. Wah nggak ada damage sih emang. Gara-gara nggak bawa Fury ya. Lama, malas gue liatnya. Kalah gara-gara itu tuh. Ngetahun-ngetahun terus ya. Kagak bisa jalan anjir. Berarti nggak bisa taruh di situ dan ininya ganti dulu deh. Kayaknya damage-nya emang kurang. Padahal itu udah gue ubah jadi air ya, bawa handblade ini berarti. Coba kita tukar dulu deh.
Tena apa harus diganti, nggak bisa aja. Itu sakuncinya nggak bisa mati aja. Berarti dia kalau mau tahun, tahun siapa ya? Oh, masih ganti begini juga. Tapi tetap kena ya. Coba coba. Masa jadi Shinobu di belakang sih? Aneh juga Shinobu belakang. Berarti balik ke sayap tadi dong. Tamayo di sini malah rugi nggak sih, mati Tamayo. Coba ya, MUI nggak apa-apa dah. Publik pandasan kalah. Kena tahun Sakonji, kalian lihat lah tuh. Shinobu kena tahun Sakonji. Lama hilangnya. Kagak ada bisa purga-purgaan. Kalau lo nggak bawa punish bow tuh nggak ada purga, cok. Ya tahun nggak apa-apa. MUI-nya udah jalan tadi. Udah ngasih debuff ya. Eh ngasih debuff, ngasih buff. Udah ngasih buff sepet ke Altim. Kena tahun nggak masalah. Cuman ini Kyojuro Tank juga kena tahun lagi. Emang kampret, emang kampret. Nah, lebih sakit tuh damage kita tuh. Mau mati tuh. Mau mati tuh. Zenith ya. Zenith turunnya mau mati tuh, mati. Tamayo-nya sekarat. Tahunnya rese ya. Gila coy coy. Sakonjo ya. Emang harus bawa Phoenix Bow ya. Phoenix Bow frame merah udah enak sih. Kalau bisa hijau. Hijau itu sebelum pelangi nggak salah. Tapi ini damage sakit juga nih Kyojuro pilar dia ya. Mampus lo. Kali colok mati. Eh udah kepanjangan videonya ya, udah pasti menang sih harusnya. Udah pasti menang kalau posisi kayak gitu mah. MPP damage 13M. Kyojuro pilar dia tuh 19. Boleh-boleh juga. Mati ya. Posisinya udah enak. Udahlah gini aja review ya cuy ya. Oke cuy, bikin video gue akhirin aja karena kepanjangan. Gue juga mau upload konten akunnya Michael, mau ngegacha itu gua random box nanti, tapi gua makan dulu, udah lapar. Oke, thank you.